What's up guys? Ketemu lagi saya di sini dalam makul yang sama dan waktu yang sama, masih dalam pelajaran bahasa Inggris. Mungkin setelah ini kalian bakal lihat videonya agak buram, agak gelap ya, karena kebetulan lampunya kurang mumpuni. Walaupun itu udah yang paling terang, tapi saya harap kalian tetap menikmati, simak baik-baik materinya. Jika ada pertanyaan, ditanyakan di terap di akhir dari makul. Setelah materi kalian simak. Hari ini kita bakal mempelajari mengenai verb dan adjective. Verb itu simpelnya kata kerja. Namun kata kerja di sini gunanya untuk apa? Pertama, menjelaskan mengenai aksi. Yang kedua, menjelaskan mengenai keadaan dari sesuatu. Atau tiga, menjelaskan mengenai waktu dari kejadiannya sesuatu itu. Atau waktu kejadian. Jadi simpelnya verb dapat digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau menjadi sebutan dari suatu tindakan, dan juga berfungsi menyatakan suatu keadaan atau verb to be atau be verb. Ya. Verb ada beberapa jenis. Yang pertama, transitive verb. Transitive verb di sini merupakan verb yang membutuhkan kehadiran objek, entah itu noun maupun pronoun, agar kalimatnya dapat menjadi sempurna dan dapat difahami. Dan karena itu, transitive verb tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran noun ataupun pronoun. Jadi dia butuh objek untuk bisa cetok, agar bisa mudah dipahami. Agar orang bisa mudah dengan kalimat tersebut, dia butuh kehadiran objek. Contoh, the hunter killed a tiger. Kalau cuma the hunter killed, seorang pembunuh telah membunuh apa? Kurang jelas. The student learned his lesson. Kalau cuma the student learned, sang pelajar telah mempelajari apa? Kurang cetok. You take, kalau misalnya cuma you take ya, tanpa my book. Ya. Kalau cuma you take, atau kamu mengambil apa? Kurang jelas. Jadi dia butuh kehadiran objek agar kalimat-kalimatnya bisa jelas, itu transitive verb. I read a newspaper. Saya membaca sebuah koran. Kalau cuma I read, saya membaca. Baca apa? Kurang jelas. Maka dia butuh objek, entah itu noun maupun pronoun, untuk membuat kalimatnya itu dapat dipahami. Dan dia nggak bisa berdiri independen sendiri tanpa kehadiran objek. Itu transitive verb. Selanjutnya ada intransitive verb. Intransitive verb di sini kebalikan dari transitive verb. Intransitive verb itu kata kerja yang tidak membutuhkan kehadiran objek, entah itu noun atau pronoun, agar kalimatnya dapat dipahami. Contoh, she runs. Dia berlari. Dia perempuan berlari. Gak perlu berlari kemana. Ya, cukup dia berlari. Udah jelas dia lagi lari. I wrote last night. Saya menulis tadi malam. Ya, enggak perlu dia menulis apa. Cukup dia menulis saja udah jelas dia menulis. You will sleep. Kamu bakal tidur. Enggak perlu kamu bakal tidur di lantai atau kamu bakal tidur siang atau tidur sore atau bobo cantik, enggak perlu. Ya. Cuma you will sleep. Kamu akan tidur, cukup aja. Udah cukup. Itu intransitive verb. She speaks loudly. Dia berbicara kencang. Tapi gak perlu dia berbicara tentang apa. Ya, dia cukup she speaks loudly. Dia berbicara keras, kencang, nyaring. Dan dia gak perlu objek untuk memperjelas kalimat tersebut. Itu intransitive verb. Selanjutnya ada linking verb. Bukan linking park ya, tapi linking verb. Linking verb di sini merupakan kata kerja yang menghubungkan atau menyambungkan subjek dengan informasinya atau deskripsinya, atau juga bisa menghubungkan satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Ya. Contoh dari subjek dihubungkan dengan informasinya. Informasi di sini bisa dalam bentuk noun, bisa adjektif, bisa kata keterangan atau adverb. Contoh. These children hungry.
RDC menghubungkan antara these children, anak-anak ini, dengan kata hungry, kelapa, kelaparan. Bisa jadi kata keterangan. Selanjutnya, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono is the president. Jadi dari SBY dengan keterangannya dihubungkan dengan is. Terus, he is a doctor. Dia dan keterangan mengenai dianya, dokternya itu dihubungkan dengan is. Those guys were naughty. Those guys, para lelaki itu naughty, nakal. Dihubungkan dengan apa? Were. Pernah nakal. Itu untuk linking verb. Jadi verb yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan informasi. Selanjutnya ada auxiliary verb. Spellingnya itu auxiliary. Auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb di dalam suatu kalimat tertutup ya suatu dalam suatu kalimat. Contohnya, today they are studying in the schoolyard. Studying itu main verbnya, kata kerja utamanya. Nah, sebelumnya muncul are di sini merupakan auxiliary verb yang muncul sebelum kata kerja utama. Kalau nggak ada are itu nggak jelas. Jadi dia auxiliary verb di sini bisa menjelaskan keadaan sedang belajar di mana? In the school ya, di lapangan sekolah. Contoh yang lain. He has been living here for 2 months. Living itu kata kerja utamanya, main verbnya. Di sini selama 2 bulan. Has been itu menjelaskan keadaan bahwasanya dia telah mulai tinggal di situ di masa lampau dan masih berlangsung sampai saat ini selama 2 bulan, sampai hari ini udah 2 bulan. Nah, has been ini merupakan auxiliary verb, kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama. Yang lain, I will give your money back tomorrow. Jadi saya bakal memberikan. Saya kalau cuma saya memberikan uang Anda, susah dihubungkan dengan I. Jadi dia perlu keadaan kapan. Dia muncul will. Will menjadi keterangan kalau itu akan terjadi. I will give your money back tomorrow. Saya bakal mengembalikan uang Anda besok. Jadi will di sini keterangan keadaan tersebut bakal terjadi kapan. Itu untuk auxiliary verb. Selanjutnya, berdasarkan perubahannya, verb ada 2. Regular verb dan irregular verb. Regular verb di sini apa? Itu verb yang pada umumnya. Pada umumnya maksudnya seperti apa? Jadi regular verb merupakan kata kerja beraturan yang dapat berubah sesuai dengan keterangan waktunya, namun bentuk penulisannya masih bersumber atau masih sama atau masih ngikutin dari kata aslinya. Pada penerapannya ada beberapa perubahan verb. Yang pertama, jika verb itu berakhiran e, maka diberi tambahan d untuk perubahan yang contoh, love menjadi loved, ya. Terus hate menjadi hated. Ketika dia berakhiran e, maka dia ditambah d. Selanjutnya, bentuk yang selanjutnya, penambahan ed atau ed dilakukan hampir pada semua verb. Contoh, play ditambah berubah menjadi played. Wash berubah menjadi washer. Kondisi khusus lain yaitu di mana suatu verb berakhiran y, y dan didahului dengan konsonan, maka y-nya itu diganti dengan i lalu ditambahkan i, ed. Contoh, try. Ketika dia berubah, dia menjadi tried. Study. Ketika dia berubah, dia menjadi studied. Kondisi sesuai, di mana suatu verb itu berakhiran c, c. Maka ketika dia berakhiran c, verbnya ditambahkan dengan cat. Contoh, panic. Ketika berubah, dia menjadi panicked. Picnic.
dia berubah menjadi picnicked. Seperti itu ya. Itu untuk regular verb. Jadi tadi beberapa perubahan itu merupakan perubahan reguler dari sebuah verb. Dari di mana dia berakhiran e ditambah dengan d, di mana dia berakhiran selain konsonan dan selain c pada umumnya ditambah dengan e dan d. Soalnya kondisi khusus di mana dia berakhiran y dan didahului konsonan, maka y-nya diganti berubah menjadi i dan diganti ditambah dengan i, id. Try, tried, study, studied. Kondisi khusus lain di mana verb itu berakhiran c, c, maka ditambah dengan kid, k-e-d. Ya. Bacanya contohnya panic jadi panicked. Picnic jadi picnicked. Itu untuk perubahan dari regular verb pada umumnya. Setelah regular verb itu ada bentuk lain lagi, yaitu irregular verb. Ini berdasarkan perubahan. Irregular itu merupakan verb yang kata kerja bentuknya ketika berubah, dia berubah-ubah dan perubahannya itu tidak beraturan. Seperti enggak memperhatikan kaidah atau aturan perubahan verb yang normal. Aturan perubahan verb yang normal ya seperti tadi. Akhiran e ditambah d. Pada umumnya ditambah e, ed. Kondisi khusus di mana berakhiran y ditambah id, y-nya diganti i. Berakhiran c ditambah qid. Itu aturan perubahan verb yang normal. Sedangkan irregular verb itu tidak mengikuti, perubahannya itu tidak beraturan, irregular, tidak umum, orang umum. Ya. Contohnya, eat, ate, eaten, ini kan tidak beraturan. Kalau yang tanya kan ada rumusnya, bisa ditambah-tambah. Kalau dia enggak. Sing, sang, sung. Ya. Throw, trail, thrown. Jadi tidak beraturan dan ini harus dihafalkan. Susah ketika dicari rumusnya. Ini harus dihafalkan. Jadi kalian harus menghafalkan perubahan irregular verb. Untuk perubahan dari regular verb itu bisa diprediksi. Namun untuk irregular verb harus kalian hafalkan. Jenisnya itu cuma tadi ya 1 sampai 6 jenis dari verb. Namun saya beri penjelasan yang lain lagi mengenai apa yang dapat terjadi di verb. Pertama, be verb atau verb to be. Ini merupakan verb yang digunakan sebagai linking verb. Udah ada di atas tadi ya, linking verb. Meliputi apa saja yang meliputi linking verb? Am, is, are, was, were, be, been, and be. I'm being honest with you. Saya sedang berusaha jujur pada Anda. I was there, I was here yesterday. Saya pernah di sini kemarin. I were studying. When she arrived, saya lagi sedang belajar. Kemarin pada saat dia datang. Nah, itu untuk beberapa contoh be verb atau verb to be yang bertugas sebagai linking verb. Selanjutnya ada action verb atau kata kerja aksi. Jadi dia menjelaskan apa yang sedang dilakukan atau itu telah dilakukan atau akan dilakukan oleh subjek. Untuk he, she, it, kata kerja atau verb action verbnya itu ditambah s. He, she, it. Jangan lupa he, she, it. Berarti he walks, she writes, ada s di akhir. It floats. He walks, dia berjalan. She writes, dia menulis. It floats, itu mengambang di atas air. Jadi untuk he, she, it ya, dia diberi s untuk kata aksinya. Untuk I, you, they, we itu tidak membutuhkan s. Misalnya I ask, saya bertanya, atau I walk, nggak perlu s. I walks, salah, it's wrong. You write stories, kamu menulis, nggak perlu you write, salah. They float on water, nggak perlu they floats, itu salah. We sleep in a class, kita tidur di kelas, nggak perlu we sleeps, nggak perlu, ya. Itu untuk action verb. Selanjutnya negative sentence atau kalimat negatif. Jadi ada positive sentence, negative sentence, dan nanti ada interrogative sentence. Positive sentence itu kalimat positif, negative sentence itu kalimat negatif.
yang isinya enggak. Dan terakhir interrogative sentence yang berisi pertanyaan atau kata pertanyaan. Kita masuk ke negative sentence. Negative sentence itu menggunakan do not atau does not. Do not atau does not. Terus untuk apa dipakai do not dan untuk apa does not? Untuk do not itu dipakai di IUDW. I do not, you do not, they do not, we do not. Yeah. I do not walk to campus. Saya enggak jalan ke kampus. You do not drink milk. Kamu itu enggak minum susu. They do not sleep early. Mereka enggak tidur gasi. Early itu lebih cepat. Jadi untuk IUDW, dia pakai do not. Selanjutnya, does not. Does not itu untuk he, she, it. Nah, contoh. He does not walk to campus. Dia enggak jalan ke kampus. She does not write stories. Selanjutnya, it does not float on water. Jangan lupa, di he, she ini, action verbnya itu enggak memakai s. Tidak membutuhkan s pada akhir kalimat untuk kalimat negatif atau negative sentence. Jadi dia enggak perlu untuk he, she, it-nya, dia enggak perlu diberi akhiran s di action verb-nya. Itu untuk negative sentence. Selanjutnya, interrogative sentence. Interrogative sentence seperti yang saya dijelaskan sebelumnya merupakan kata tanya. Ya, isinya pertanyaan. Interrogative sentence memakai do or does dan ditambah akhiran. Akhirannya tadi itu bisa he, she, it atau bisa IUDW. Contoh, ada do dan does ya. Pemakaiannya ada do dan does untuk kata tanya. Does dipakai untuk he, she, it. Sedangkan do dipakai untuk IUDW. Contoh, untuk does ya. Does he love you? Apakah dia mencintaimu? Ini juga tidak perlu tambahan s di kata kerja aksinya atau action verbnya, nggak perlu tambah s. Untuk do sebelum IUDW, do you love me atau does he love you, does she love you, does it hurt you. Itu untuk contoh does. Sedangkan do you love me, do I hurt you, do they care about you, atau do we need you. Itu contoh untuk interrogative sentence. Selanjutnya, be for past. Itu keterangan lampau atau sudah berlalu. Keterangannya itu dipakai yang menjadi kata keterangan lampau atau sudah berlalu itu was atau were. Untuk was dipakai di I, she, he, it. I, nah di sini I-nya masuk sebelum-sebelumnya hanya she, he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan itu. Tapi untuk be per past, yang untuk was sama were, itu I masuk. I, she, he, it itu memakai was. Sedangkan we, they, you itu memakai were. Yeah. Untuk I was a student. Saya pernah dulu menjadi seorang pelajar. He was funny. Dia dulu pernah lucu. It was nice. Yang tadi tuh, yang udah lewat tadi ya, menyenangkan. Itu pemakaian was. Untuk pemakaian were, we, they, you. We were happy. Kita pernah bahagia. Tapi kita. They were tired. Mereka pernah kecapean. You were upset. Kamu pernah upset itu mangkel, nesu. Upset itu apa? Kecewa. You were upset. Itu untuk penjelasan mengenai deeper past atau keterangan masalah lampau atau sudah berlalu. I, she, he, it jodohnya was. We, they, you jodohnya were. Jadi I masuk ke berkelompok dengan she, he, she, it itu cuma di pemakaian was. Ya. Selain itu,
he, she, it itu sendiri. Sedangkan I itu berjodoh dengan I, you, they, we. Ya, yeah. Itu cuma di be per past. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa pahami, bisa mengerti bagaimana sistemnya mengenai materi-materi tersebut. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan setelah saat diskusi ataupun kirim ke kolom komentar. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saat diskusi atau kirim ke kolom komentar. Itu aja yang saya bisa sampaikan saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Don't forget to like, subscribe, and see you in next video. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Ketemu lagi dengan saya di sini dalam mata kuliah yang sama dan waktu yang sama. Ya. Oke. Okay.